Selamat pagi dan salam akhlak. Oh. Pada yang terhormat jajaran direksi Perum Perumnas beserta jajaran manajemen Perum Perumnas dan yang saya hormati dan yang saya cintai jajaran fungsional officer staff Perum Perumnas dimanapun kita semua berada. Nah, teman-teman selamat pagi semuanya. Saya mau ucapkan selamat datang di acara Wodi. Ngobrol bareng direksi in the morning. Okay. Ada iseng ini kan. Jadi ada pasti sebenarnya saya mau sedikit welcome sedikit. Apa sih wording itu? Ini si Alam bikin acara apa ini gitu. Ini saya mau mau deskripsi yang sedikit. Jadi wording ini adalah masih salah satu kegiatan di gerbong yang sama dari program internalisasi akhlak. Jadi ini adalah upaya untuk kita nanti menginstalling nilai akhlak, dalam perumunas itu sendiri, sama karyawan dan manajemen. Nah, di acara holding ini kita namakan ini adalah holding volume 1, kayak gitu. Nah, di acara holding volume 1 ini kita akan bertujuan untuk bertema untuk seri nilai adaptif. Jadi kan akhlak itu kan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Bagus juga lagunya Bang Alvin ini. Jadi di acara ini kita mau angkat seri nilai adaptif ini. Gitu. Nah, karena ini ngobrol bareng direksi, kita nanti mau ajak Ibu Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Ibu Tambo PS Simanjuntak. Tapi sebelum itu saya juga udah ngajak salah satu rekan kita nih teman-teman, Mbak Vesa di sana, asisten manajer pemasaran korporasi dari proyek Samesta Mata Serpong. Ini teman-teman Samesta Mata Serpong mana nih? Pokoknya harus sama itu. Kalo dihitung nih view-nya di sini harus banyak kalau dari Mata Serpong ya. Oke. Karena Mbak Vesa udah ada di tengah-tengah kita, kita welcoming sekarang langsung ya. Mbak Vesa di sana. Selamat datang, Mbak. Ini. Selamat datang, Mbak. Selamat datang. Waduh. Jauh ya, Mbak, dari Serpong ya? Jauh dari Serpong. Jabodetabek loh. Iya, betul, betul. Masih jago Jabodetabek. Iya. Ini kayaknya apa acara pertama ini pertemuan kita pertama ya, Mbak? Betul, iya salam kenal Mas Alam. Padahal saya asli Serpong loh, Mbak. Oh iya, asli Serpong, nanti kita ketemuan di Serpong. Waduh. Iya, selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ibu Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Ibu Tambo Parulian Setiwati Simanjuntak. Kita selamat datang, Ibu. Waduh. Ini bukannya mana silakan. Terima kasih. Udah di hand sanitizer kok, Bu. Jadi ganti ya. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya. Aduh. Inilah pagi yang cerah di hari Kamis penuh rindu, Bu ya. Ibu cantik juga, Ibu. Ibu. Lebih cantik. Mas Alam cantik, saya masa mau kalah. Aduh, iya. Jangan sampai kalah dong. Emang dulu jadi gini, aduh, selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, gimana kabarnya nih, Bu? Sehat dan semangat. Syukur, Bu. Ibu,
akhirnya ibu, saya bisa kenal sama ibu nih gitu kan, momentum yang sangat berharga buat saya, bagi saya. Iya. Sama-sama di koridor pemasaran. Iya, betul, betul. Sama-sama di koridor pemasaran. Kalau saya dari perencanaan teknis. Oh. Iya, salam kenal, Bu. Iya, Ibu. Tapi sebelumnya sebelum kita mulai, Ibu ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan. Nggak sih, kenalan dulu dong, kan saya baru berapa lama. Sementara ini karena ketemu teman-teman, boleh ya buka biar kalau ketemu tahu saya. Iya. Gitu. Ini mana kameranya nih ya, sebelah mana nih ya? Sebelah sana ya. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan. Sebentar aja, nggak boleh lama-lama buka masker. Saya Tambok Parulian Setiawati Simanjuntak, panggil saya Tambok aja. Saya tutup masker. Jadi salam kenal, izin kenal, memperkenalkan diri, dan masuk rumah kan harus ngetok-ngetok ya, memperkenalkan diri ya. Nama saya Tambok, tadi seperti saya sampaikan, umur saya masih muda, seperti mas, apa namanya, alam. Maksudnya anak saya, jauh lebih lagi. Jadi izinkan memperkenalkan, saya Tambok, sebelumnya saya di BNI, dan sebelum di BNI saya di Krakatau Steel. Awal karir saya pertama sekali setelah lulus kuliah, saya di Bappenas, baru masuk BNI. Jadi sekarang saya senang sekali dikasih kesempatan bergabung sama teman-teman yang penuh semangat dan energik pagi ini. Terima kasih, Mas Alam. Ya, Bu, makasih perkenalannya. Yang udah kepo-kepo di Google mungkin kan, akhirnya udah tahu beliau ini, ya kan ya. Nah, Bu, ini apa? Ini kan Ibu kira-kira kurang lebih seminggu, dua minggu Bu ya, gabung di Perumnas. Ibu, tapi sebelum Ibu masuk Perumnas, itu apa sih Bu yang terngiang di sini? Kalau ada orang ngomong Perumnas, luar Perumnas, tahu tentang Perumnas sebelumnya gitu ya, terngiang gitu. Apa sih first image-nya? Semua orang pasti tahu Perumnas. Dari saya kecil saya tahu Perumnas. Dulu saya selalu, yang selalu saya lewati Perumnas tuh yang pertama di Klender. Oh. Karena dulu waktu saya pertama masuk, ya waktu saya punya jatah untuk beli rumah pertama kali, yang saya cari ya Perumnas. Saya pernah punya Perumnas dulu di daerah Tangerang, Serpong, apa namanya? Bu. Aduh, udah lama sekali. Kayaknya dulu berat banget ngangsurnya gitu. 175.000 per bulan dulu berat gajinya. Tiga, soalnya yang pertama berdua suami berapa ya? Saya waktu pertama, soalnya gini, saya baru berhasil bisa beli rumah tuh tahun gajinya 800 ribuan, tapi karena krisis diturunin gajinya. Padahal ngangsur saya sama suami, jadi berat itu Perumnas gitu. Jadi, tapi yang saya ingat selalu yang bagus Perumnas, yang waktu saya kenal dulu Perumnas Klender. Klender itu ya, bagus ya. Banget kan bagi saya, dan saat ini masih bagus gitu, tapi perlu revitalisasi. Jadi bagi saya Perumnas itu adalah perumahan untuk masyarakat, memang apalagi untuk pemula seperti saya pada waktu itu. Tapi sekarang kan sudah naik lagi, udah mulai masuk ke level yang lebih modern lagi ya. Jadi memang benar ya, kalau kami yang muda-muda tuh bilang Perumnas itu namanya besar gitu, kalau iya, dari generasi orang tua kami gitu, ternyata benar ya seperti itu. Lo sekarang juga besar lo, brandingnya juga menurut saya sih brandingnya oke lo, tinggal kita aja yang memperbaiki ya sesuai dengan branding dan image yang kita akan kejar. Brandingnya. Bener, iya. Saya mau ke Kak Fesa dulu. Gimana? Apa kabar Kak Fesa hari ini? Baik, Mas Alam, alhamdulillah baik. Iya. Dalam kondisi yang baik juga. Dari Samesta Mata Terpong. Iya Ibu, salam kenal. Saya juga baru pertama kali nih ketemu Ibu Tambok nih. Proyek yang dekat rumah saya, dan itu proyek menurut saya ini pasti laku banget. Soalnya di bawahnya langsung stasiun gitu. Seperti TOD yang itu keren banget loh, keren banget. Terus terang waktu saya di BNI, TOD itu saya jual terus gitu. Oh, ditunggu Bu kedatangannya di proyek kita Bu. Iya, gimana kabarnya Samesta Mata Serpong, Mbak Kesa? Pembangunannya, pemasarannya? Oh ya, untuk pembangunan minggu ini memang kita sedang penyelesaian lantai 14. Kemarin sih, perkemarin itu sedang pengecoran plat. Ya, jadi iya, kita memang untuk pembangunan kita on schedule, memang rencananya kita akan topping off di akhir tahun Mas Alam gitu. Kalau untuk pemasaran sih kita memang baru membuka tor pertama. Nah, tor pertama ini terpesan 423 unit Mas Alam. Dari berapa?
dari 743 unit. Iya dong, harusnya tuh bayangan saya udah 100% laku gitu. On progress Bu, kita okay. Tempat dimensi kan ya. Betul. Aduh. Mas, terlambat ya. Saya mau ke Ibu Desa juga nih. Bu, sebagai amanah yang baru nih Bu, sebagai Direktur Rumah Sakit Brumbrumnas, gimana sih kesan pertama Ibu gitu loh, setelah mendapat amanah baru ini gitu Bu? Okay. Yang paling pertama, waktu pertama kaget, tapi senang. Kaget kenapa? Karena baru tahu 30 menit sebelum Zoom. Taunya diundang gitu. Jadi pada waktu Zoom, kaget, tapi saya senang sekali gitu. Karena terus terang, Perumnas dan puji syukur, saya sebelumnya pernah jadi Direktur Konsumer. Direktur Konsumer itu waktu itu saya tugasnya jualan kredit perumahan gitu. Jadi bagi saya, oh, dan menurut saya sih fungsinya gini-gini, supaya lebih. Saya senang dan bangga karena pertama di BNI dulu gak jualan FLPP gitu. Oh. Tapi pada waktu zaman saya di-challenge oleh Pak Dirut. Gimana sih kok kita gak pernah paling tidak kontribusi kita untuk negara gitu kan. Paling tidak untuk rumah pertama gitu ya. Ya, jadi challenge biasanya pertumbuhan geria kita kreditnya tuh cuma 1-2%. Tahun itu saya di challenge 10%, paling tidak double digit tamok. Oke. Okay. Wah, dengan berat saya mengconvince tim karena biasanya jualan kredit yang rumah di atas 1 M-an. Sekarang kredit yang di bawah kerjanya detail kecil-kecil tetapi kan saya bilang lancar gitu. Jadi bagus gitu. Malas waktu itu untuk mengundang teman-teman, kalau nggak salah teman-teman juga ikut. Saya bikin akad kredit 1946 di Kalimantan. Saya ketemu Pak Ari kalau nggak salah di Surabaya. Sekarang malah mereka yang ngejar. Udah habis terus kuotanya FLPP. Tadinya boro-boro tak kenal maka kata saya nggak mau. Ngapain sih Bu, kan susah Bu. Kreditnya kecil-kecil banget. Laporannya banyak banget gitu kan. Tapi kan lancar. Dengan kondisi NPL-nya juga di bawah 1%. Hebat banget dong, tepuk tangan dulu deh untuk kredit ini ya. Nah, terus terang itu, dan ternyata itu yang menyelamatkan karena kondisi ternyata kan tidak terlalu kondusif. Yang mampu bertahan adalah perumahan yang harganya di bawah 500 juta. Kalau perbankan yang main di atas sana, mereka negatif growth. Negatif growth artinya lebih banyak yang ngelunasin ketimbang yang akad kredit. Jadi ya mau dapat apa bang kalau kayak gitu ya. Jadi akhirnya malah itu yang menyelamatkan. Dan saya pikir karena apa, karena tadi itu adalah kebutuhan masyarakat dan mereka rumah pertama pasti dijagain gitu. Jadi ya, saya bangga banget gitu. Jadi saya tadi punya tugas, walau tugas di Direktur Konsumer yang sebetulnya banyak macam jenis kreditnya, tetapi sekarang malah spesifik saya bisa masuk di sini. Semoga saya bisa mendukung lah biar lebih cepat masyarakat bisa mendapatkan dan perusahaan kita juga jauh lebih baik lagi program pemerintah. Jadi itu teman-teman, ada ilmu tadi dari Bu Ambo kabar. Kalau yang FLPP ini lebih menjanjikan pasarnya ya Bu ya? Lebih jauh. Walaupun nilainya kecil, tapi banyak gitu kan? Ya. Gitu. P kali Q aja, kuantitinya dibanyakin. Harga satuan memang kecil ya? Iya. Kuantitinya banyak. Gitu. Dan pada yang miliar-miliar gitu, kadang NPL-nya agak besar dikit ya Bu ya? Betul, dan Bang mau karena NPL-nya kecil. Jadi sebenarnya Perumnas ini lagi tetap menghadapi pasar yang masih menjanjikan. Sangat, bagi saya sangat. Nilai optimis yang harus kita tanamkan lagi gitu, jangan kita pesimis lagi positif. Waduh, makasih banyak Ibu. Nah, Ibu, memang itu tadi tantangannya Ibu ya. Saya rasa itulah tadi tantangannya Ibu ya. Itu saya mau balik lagi ke Kak Reza berarti. Ini gimana nih? Tadi seperti jabaran yang Ibu Tambuk sampaikan. Apa sih kesan Kak Reza sebagai pemasaran? Saya pribadi dan teman-teman di Samesta Mata Serpong menyambut baik ya kehadiran Ibu Tambok selaku Direktur Pemasaran Perumnas, yang memang harapan kami semua nih Bu bisa meningkatkan kinerja kita semua Bu di divisi pemasaran dari hulu ke hilir seperti itu Bu. Oh gitu. Ah. Bu, ini saya mau, ini dari tadi kita tidak ngomong panjang.
tenggorokan agak kering, kita coba icip dulu. Ini ada hidangan spesial nih dari kita nih untuk Ibu Nadia. Wow. Itu jahe bukan? Iya. Saya punya telepati, saya suka jahe. Oh, ini Bu. Lihat warnanya soalnya. Ini spesial loh untuk Ibu nih, Bu. Ini jahe merah gula Jawa ya, khusus untuk Ibu nih. Terima kasih. Punya PTPN nggak? Dari intelijen kami, katanya Ibu suka minum jahe nih, Bu, katanya. Benar. Ya, bukan benar ya, intelijen. Silahkan, Bu, dicicip dulu. Terima kasih. Harus buka masker ya kalau minum ya, nggak bisa, belum ada yang buka langsung ini ya. Terima kasih. Oke. Kita sedang menghidang jangan sejenak. Kita rehat sejenak dan jingle! Bergerak cepat, semangat menggapai mimpi. Langkah berani untuk meraih prestasi. Berkarya dengan sepenuh hati. Bertanggung jawab dan peduli. Sebarkan alat di sekitarmu. Satukan rasa dalam jiwa. Buatkan budaya yang sama. Apa hakil apa? Amanah kompeten harmonis. Loyal adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah dan harap. Untuk maju bersama. AKHLAK amanah kompeten harmonis. Loyal adaptif dan kolaboratif. Dalam bersinergi. Semangat baru anak bangsa. Ujian juga mahal. Kekuatan dan penyelidikan transformasi. Bersama Brunas BUMN untuk Indonesia. Satukan rasa dalam jiwa. Kuatkan budaya yang sama. Dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa. Saatnya untuk maju bersama. Akta-akta-akta amanah kompeten harmonis. Loyal adaptif dan kolaboratif. Dalam bersinergi. Selamat datang di Talk Show Sesi 2. Nah, ini setelah tadi kita berkenalan dengan Ibu Desar, kita sekarang mau coba-coba tanya tentang nilai adaptif nih. Wah, ini baru kita udah agak-agak serius. Tapi sebelumnya, teman-teman dan manajemen di mana pun berada, meskipun kita terpisah jarak sangat tak menentu lewat Zoom, tapi kita tetap dekat di hati sehingga saya mempersilahkan, kita panitia mempersilahkan untuk barangkali ada pertanyaan unek-unek gitu, pertanyaan yang sekiranya pengen tahu tentang Bu Desar gitu. Ini kan kita punya kolom chat di bawah ini ya, kolom chat di bawah, tinggal klik chat di bawah, ntar kan muncul ke samping. Nah, ini di samping ini kan ntar ada tinggal chat, silakan bertanya di situ. Kita akan pilihkan dua pertanyaan terbaik yang kita pilih. Nanti ada hadiahnya. Ini dia ini. Nanti ada souvenir yang akan dikirimkan dari panitia gitu. Iya. Bu langsung buka aja deh. Biar semangat, jangan-jangan ada yang lagi pikir apa gitu. Ditodong. Ya, jadi silakan bertanya ya, nanti akan dikirimkan panitia langsung disampaikan oleh Bu Tisa. Oke. Kembali lagi nih, Bu, kita mau bertanya juga lagi, Bu. Ini kan jadi kan sesuai edaran kementerian bahwa kita harus menginternalisasi budaya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini di mana salah satu nilai akhlak ini salah satunya adalah adaptif, teman-teman, sesuai dengan tema volume 1 ini. Nah, ini kiat-kiat Ibu kalau mau kalau sedang beradaptasi di suatu kerja baru, bukan sih Bu adaptasinya Bu gitu. Tapi yang pertama gini, core value ini
memang sepertinya baru, barang baru gitu ya, akhlak gitu. Tapi yang penting adalah bahwa core value itu bukan sekedar baru diinternalisasikan, disosialisasikan, internalisasikan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan dalam perilaku kehidupan kita setiap hari. Akhlak itu sebetulnya secara nggak langsung teman-teman sudah mengimplementasikan. Iya. Korea yang lalu pasti gitu kan, akhlak nggak sekedar menghafal A-nya apa, K-nya apa gitu ya. Tetapi bagaimana kita melakukannya itu. Jadi saya pengen garis bawahi bahwa pusing-pusing ngafalin akhlak. Ayo, A apa pertamanya? Amanah. Apa? Ada apa? Bisa. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana tadi kita bagaimana mendukung perusahaan di tengah kondisi seperti sekarang. Ya, jadi paling fondasinya adalah pasti integriti, loyalitas. Ya, adaptif juga. Kenapa? Karena kondisi saat ini, kondisi siapa sih yang pernah ngalami kita ngadepin kondisi COVID ini? Pandemi COVID. Terus terang gini, sebelum kondisi pandemi COVID kita sudah mengalami kondisi perubahan perilaku, termasuk apalagi gen melian kan semuanya. Iya. Kalau dulu waktu zaman saya kan jadul nih baca kertas gini. Iya. Kalau sekarang katanya bayi lahir aja nggak tahu kertas, tet, kayak gini. Baca korannya bukan dari sini gitu kan? Ya kan pada waktu itu gitu. Saya bisa mudah maaf bukan saya bilang yang lama perusahaan yang lama karena itu mempengaruhi perilaku customer kita. Sama dengan di kita di sini akan nyambung gitu. Pada waktu itu orang zaman dulu ngantri ke cabang, ke bank kayak sini. Coba lihat tetangga kita nih sekarang. Bank di sini samping kita nih ada bank ini ya. Enggak ada kan yang ke situ. Semua orang maunya sambil duduk di rumah, di kafe, dimanapun, kapanpun waktunya mau jam 1, jam 2 pagi dia bisa bertransaksi melalui tangannya. Iya, betul. Nah, jadi kita harus adaptif sama dengan ini Perumnas. Kalau kita datang kita bikin marketing galeri gini bagus, tapi ada enggak orang yang datang ke sini? Coba kita pikirin, ayo. Iya. Ya. Iya, kita harus adaptif dengan dengan perubahan perilaku. Kita enggak bisa maksain kita karena kita berhadapan dengan customer yang perilakunya sudah berubah. Orang tidak mau lagi capek antri, capek kemana-mana, tapi cukup dari rumahnya mau beli rumah. Mau lihat contoh rumah cukup dari tangannya aja. Betul, Bu. Dari rumah dari kapan aja sambil tidur atau sambil ngambil ya kan lakukan. Jadi harus adaptif gitu. Benar-benar harus dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi zaman, Bu, ya. Zaman. Jadi memang kita harus menggunakan perilaku itu bisa dari mana sih? Pakai big data, pakai analitik. Ya pakai big data dan analitik itu. Jadi perilaku itu harus dilihat. Kita bisa aja kerjasama dengan Telkom, penyedia data, Gojek, itu kan perilaku customer semua. Nah, itu bisa kita implementasikan di sini. Kalau adaptif saya dengan di sini, Perumnas, ya, sebagai manusia, saya dulu kebetulan karena pernah sebelumnya dari pindah-pindah perusahaan, jadi saya harus cepat. Pengalamannya jadi banyak. Banyak. Dan gini, waktu di bank yang lama juga gitu, mungkin saya satu-satunya perempuan yang pindah-pindah divisi, pindah unit, saya pernah ke Semarang, saya pernah ke Surabaya, saya pindah-pindahnya banyak gitu. Jadi nggak boleh di comfort zone lah kita. Jangan sampai di comfort zone ya, kita harus adaptif, di luar berubah terus nih, di samping kita, lihat tetangga kita berubah gitu. Jadi kita harus cepet lah. Kita harus gini, kondisi sekarang, ya tadi, semua orang cukup dari rumah untuk mendapatkan data yang baik, kita harus masuk ke situ pakai big data, pakai analitik, pakai industri 4.0. Cara masarin juga harus sesuai dengan kekinian gitu ya. Iya dong, perubahan perilaku beda kan sama saya? Iya. Pasti kan. Mana mau lagi baca koran gitu kan? Oke, begini semuanya apa? Begini semua di handphone. Sementara saya udah tua kecil banget ya. Tapi itulah Bu yang namanya milenial yang merubah semuanya sehingga segala perubahan yang sangat vulnerable ini di era pandemi ya artinya milenial yang paling tahan dan paling fight. Ya, dan udah terbukti kan banyak perusahaan yang dulu besar banget seperti IBM, Kodak sekarang siapa dan seperti bank mungkin 50 tahun lagi tuh orang 100 tahun lagi bingung apa ya itu kantor cabang bank gitu kan. Iya ya.
Ya. Oh, udah mesin Bu yang sudah. Main. Jadi orang juga buka rekening yang saya waktu di sana harus buat gitu, karena kalau enggak orang enggak mau buka rekening kan, teman-teman. Jadi harus buka rekening, enggak perlu ke cabang, cukup pakai face recognition. Ya, dari mana aja, dari mall, dari rumah bisa dilakukan. Oh, gitu. Enggak apa-apa, sekarang harus BNI, BRI, Mandiri, BTN, swasta teman kita, karena kita jualannya lewat mereka. Semua. Iya, aduh, emang gizi semua ngobrol sama Mirsar ini, gizi otak semua. Saya coba ke Kak Feza deh, ini tadi kan Ibu udah jelasin nih, terkait kondisi ini kalau di lapangan bagaimana nih langkah menarik? Nah, saya tungguin Mbak Feza, karena kemarin aja saya udah protes, gimana nih jatah juaranya? Iya, benar-benar Bu, jadi memang di kondisi sekarang ya, apalagi memang satu kita eranya udah benar-benar ya kita nggak bisa prediksi, nggak bisa jadi spekulan lah Bu kita. Sekarang malah makin dipaksa ya, kan? Kalau dulu cuma persiapan, bener. Sekarang dipaksa kita bener, harus bener, gitu. Bener. Ya. Terus pandemi juga, terus pandemi. Apalagi demo kemarin. Nah ini kan sedikit banyak mempengaruhi ya keputusan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian properti lah ibaratnya gitu. Ya kita adaptasi ya memang harus cepat. Adaptasinya juga kalau menurut kita ya di proyek Semesta Mata Serpong harus di internal dan eksternal Bu. Jadi memang kalau internal itu sendiri ke tenaga pemasarannya nih Bu. Misalkan seperti kemarin nih kejadian nih di sama-sama Tasserpong. Sebelumnya kita pakai lead agent ya, lead agent. Nah, dalam kurun waktu yang cepat kita itu harus berubah menjadi in-house. Nah, ini kita tarik nih semua nih bulan ini. Jadi sekarang kita bergerak dengan tenaga pemasaran in-house. Nah, itu kan memang membutuhkan adaptasi yang cukup luar biasa ya, apalagi terkait dengan sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Kalau misalkan keluar ya pasti ke konsumen ya yang pertama. Yang pertama banget pasti kita konsumen. Konsumen kan sekarang tadi Ibu udah menerangkan gitu. Maunya di rumah, maunya pesan di rumah aja gitu kan ya. Nah itu kita implementasikan. Nah memang kita juga ke digital ya, lebih ke digital. Kita memperbaiki online kita, terus kita membuat lebih representatif lah buat orang pemesanan via digital. Nah terus biasanya tuh cara bayar Bu yang sekarang banyak. Kita kan harus adaptasi juga nih. Orang lagi pandemi COVID mungkin keuangan mereka kan dibilang resesi lah ibaratnya gitu ya Bu ya. Jadi kita cari cara lah gimana supaya biar orang tetap beli produk kita, tapi penyesuaiannya seperti apa. Nah terus kalau untuk keluar ya pasti kita ke perbankan, ke rekanan pembiayaan pendanaan rumah lah ya Bu ya. Berarti kita harus tahu program mereka nih Bu. Program mereka yang bisa kita implementasikan ya untuk konsumen-konsumen lah kalau di sama-sama Tasserpong. Nah terus biasanya kalau di perbankan juga rentan mutasi pejabat, ibaratnya gitu kan ya Bu. Jadi kita adaptasinya ya kita harus adaptasi sama pihak perbankan yang misalnya pejabat barunya ya kita kita approach lah supaya proses yang udah jalan, yang sistem yang udah jalan ini nggak terhambat hanya karena pergantian itu. Biasanya kan beda orang tuh beda cara kerja, beda ya culture seperti itu. Nah, jadi apa pendekatan digital dimasifkan lagi, iya, approachment nah, gitu. Iya, dan yang terakhir sih yang paling penting kalau di sama-sama Tasserpong ya kita harus kepo-kepo lah sama pesaing itu sih. Kepo-kepo pesaing ini ya kita harus tahu program mereka bahkan sebelum mereka launching program di bulan itu ibaratnya gitu. Kita biasanya ada tim yang turun ya kita kalau sekarang kan memang udah ketahuan nih Bu, oh, orang Mahata gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai tim pemasaran kita ya udah kita cari tahu kan biasanya kalau sales tuh ada komunitasnya. Mereka cari tahu nih program apa. Nah, itu yang kita improvisasi untuk jauh lebih baik lah programnya yang biar kita tuh lebih untuk program lebih di atas dibanding pesaing-pesaing. Karena kebetulan sama-sama Tasserpong ini Bu, kita tuh dikelilingi selain developer BUMN, kita dikelilingi developer swasta. Jadi kalau ibaratnya promo ya kita wah harus benar-benar klaim banget lah Bu untuk promo-promo. Ya intinya kan kita memang sudah ada target dari manajemen. Nah itu yang kita harus optimis, gapai sih. Kurang lebih seperti itu. Oh. Memang teman-teman barangkali yang sering zikir Instagram, zikir Instagram. Jadi kalau lagi buka story nih kan, story tuk 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 teman gitu ya. Itu buka tuk ya, iklan lagi, Mata Serpong lagi. Saya lagi Bu ya. Tuk, nongol lagi. Karena gini, lagi. Nah ini. Kita tuh punya program namanya naik iklan bareng. Oh. Jadi sales-sales kita itu kita pagi biasanya kita suruh tulis berita Bu biar kita tuh karena kan di sana memang untuk digital ya semua main digital kan Bu gitu. Jadi kita tuh naik berita bareng itu tujuannya buat nge-up. Nah, terus ada namanya naik iklan bareng. Jadi mungkin kan Mas Alam tadi bilang domisilinya di BSD. Nah, itu karena naik iklan bareng Mas Alam tuh kena sama iklan-iklan kita karena kita tuh semua sales harus naik iklan seperti itu.
Ini mata nih, iklannya masuk di online, Bu. Iya, Bu. Kita ada program naik iklan bareng namanya. Udah lebih tajam kan fokusnya daerah sana, betul. Umur sekian, segmen betul, sekian. Betul, betul. Kita juga bagus. Segmen komunitas juga iya, kita mengincar ke sana sih. Dan memang sudah, alhamdulillah memang ada hasilnya dari situ. Kita penjualan akhir-akhir ini memang dari digital semua sih, Bu. Ditambahin nanti. Ditambahin lebih dekat dengan iya. Semua bank di situ. Siap, Bu. Bank nanti itu punya data yang lebih akur. Ini menarik karena ada yang tanya itu. Iya. Ada yang tanya, gimana sih ini big data? Tadi apa tadi yang tanya tentang big data? Nah, nih. Oh ya, ini iya, kita iya. Langsung ke sesi tanya jawab aja, Bu ya. Ini kita udah dapat 3 pertanyaan. Wow, banyak banget. Coba dari nomor 1 aja kali ya. Apa dari 1 aja kali, Bu ya? Tapi supaya nyambung ini aja nih, oh, tadi ini iya, yang tiga nih, iya, ada pertanyaan dari pertanyaan Pak Purwa nih, TMO dari kantor Purwa. Pusat. Mas Purwa, TMO kantor pusat. Coba. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Sih? Selamat siang, Ibu. Kecil tadi banget. Sempat disinggung terkait agar adaptif, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan big data. Kedepannya, di bawah pimpinan Ibu, apakah ada impian atau rencana pengembangan pemasaran yang kira-kira akan memanfaatkan big data di Perumnas ini? Oh, ya itu tadi nanti kan tadi kan Mbak Vesa udah sampaikan makanya supaya nyambung ya. Itu kan kudu harus ya, it's must gitulah ya, jadi memang harus gitu karena tadi kita kan nggak mungkin peluru kita banyak gitu, sumber dayanya kita terbatas sementara target kita besar, jadi kan nggak mungkin kita dar semua. Jadi kita memang harus memanfaatkan big data. Kalaupun kita di sini belum mumpuni big data, nggak apa-apa. Kita bekerja dengan mitra. Mitra yang mana? Yang paling murah dulu deh, nggak pakai bayar. Pakai mitranya tadi perbankan. Perbankan tuh udah mengembangkan. Jadi mereka kemarin contoh saya ke Kerawang, saya langsung juga telepon teman-teman pemimpin wilayah bank gitu ya. Jadi mereka lebih tajam lagi. Ya Bu, nanti. Karena saya dulu bawahin mereka ya, jadi yang paling gampang dulu supaya energi kita nggak habis, pakai data payrollnya masing-masing bank itu. Jadi payroll itu kan ketahuan dia gajinya berapa, tunjangan berapa, jadi repayment capacity ya satu langsung kelihatan kan bank itu. Kedua dia langsung bisa tarik seliknya, jadi nggak usah ditolak apa, bisa langsung kelihatan ditolak atau tidak. Jadi yang udah langsung targeted gitu ya. Ketiga, dia bisa langsung lihat apakah itu rumah pertama atau kedua gitu, umur berapa, jangka waktunya. Jadi energinya nggak habis gitu. Data mereka banyak, karena misalnya yang paling besar misalnya kan data debiturnya BRI sama BCA. Ya mereka tuh punya data payrollnya, tapi karena perumahan itu rata-rata bank sekarang kan maunya pegawai fixed income ya. ASN, TNI, Polri, BUMN, atau perusahaan besar yang punya nggak kemungkinan ditutup hari ini. Ya udah minta itu aja, asal teman-teman deket-deket mereka gitu. Jadi kalau kita pun belum bisa membangun big data yang ada di kita, kita bisa pakai mereka atau pakai teman Telkom. Telkomsel itu bisa tahu nih, teman-teman bisa ketahuan nih dari tiap hari kemana. Jadi saya dulu pakai itu karena untuk membuat scoring risiko kredit. Jadi mereka bisa datang. Telkom Bu ya? Telkom. Telkomsel dia punya data kan rata-rata pengguna paling besar market share-nya Telkomsel. Yeah. Jadi dia bisa lihat perilakunya. Oh oke, Tambok tiap hari kesini-kesini. Oke, asumsi pertama pasti dia pekerja, pegawai. Betul. Terus dia lewat mana aja? Belanjanya, makannya, apa aja. Kan di situ ada, pasti semua orang megang Gojek, GrabFood kan? Betul. Dari mana aja? Dia senang belanja apa? Bayar listrik, lihat perilakunya kelihatan. Apakah dia risk taker atau apa itu udah langsung kelihatan. Scoring bisa dibuat dari situ, gitu. Itu kan sesama BUMN. Nah, itu dulu kita kalau kita belum bisa membangun big data. Jadi teman-teman, data yang ada di kita itu sebetulnya kekayaan. Kita harus kumpulkan sehingga itu jadi bisa menggambarkan perilaku konsumen kita, target kita seperti apa, demennya mereka apa, sehingga tadi pemasaran yang kita buat sesuai kebutuhan mereka. Nggak bisa kita maksakan. Mbak Vesa senengnya apa? Gue paksain gitu, padahal customer kita nggak gitu. Jadi harus sesuai kebutuhan customer gitu ya, gitu ya. Itu gunanya. Ya pasti kita akan gunakan bisa aja kita menggunakan dari mitra kita juga kalau kita belum punya data itu. Mantap kan. Harus ya, kudu harus ya. Optimis jadi, nih, saya langsung. Harus dong. Aman. Tapi saya perlu justru dari teman-teman anak muda karena teman anak muda ada aja. Out of the box-nya, brilliant, yang gak kepikir adianya, gitu. Emang,
ini zaman serba mesin, serba elektronis, serba betul. Praktis, kadang menyulitkan kita, tapi kalau kita pelajari justru menjadi tombak buat kita untuk menyelesaikan masalah ya. Gitu ya Bu ya. Tapi teman-teman harus benar-benar ini ya, harus maksud saya jangan malu untuk apa ya, untuk terus mengeksplor. Betul Bu. Saya cerita dikit nih, boleh ya sedikit boleh, ya? Boleh, boleh Bu. Kan waktu itu saya megang juga kredit kecil nih yang sekarang teman-teman pasti pernah baca di koran, program pemulihan ekonomi nasional PEN. Targetnya 3 kali lipat dapat dari Kemenku 10T, kita harus kembalikan 30T dalam 3 bulan, 3 kali. Nah kita kan yang paling penting tapi yang meleverage besar itu pertanian. Apa yang kita lakukan? Tadi kerjasama dengan anak muda tuh kalau gak salah, salah satu universitas BUMN. Apa yang dia buat? Dia bikin kayak sonde, industri 4.0 gitu ya. Dia buat sonde, ditaruhkan. Dia melingkan antara, dia bisa mengenerate apa kondisi tanah dengan klimatologi. Jadi petani itu bisa lebih efisien, efektif. Dia bisa bilang, tambok hari ini kamu jangan mupuk. Karena mau hujan, percuma habis. Nah, hemat kan biaya pupuk gitu kan. Dua, dia bilang, tambok ke tanahmu kurangnya ini, misalnya nitrogen atau apa gitu. Itu gak tambahin itu, yang lain jangan. Jadi saya bisa lebih spesifik, hasilnya lebih efisien dan efektif gitu. Pakai data itu gitu, pakai data yang dikawinkan antara klimatologi dengan kondisi tanah. Nanti dia linkkan kemana? Ke handphone. Jadi petani muda, kan kita petani aja loh, petani muda kan orang berpikir image petani yang sampun sepul, yeah. Kayak saya ngomong-ngomong gitu ya. Saya happy anak muda kayak gitu. Dia jadi di kampungnya itu dia bisa mengenerate menaikkan kondisi daerah sekitarnya. Kita nih jauh lebih bisa lagi gitu. Yeah, jadi jangan cuma memikirkan room nafsu, bangun rumah lalu kita jual. Selesai, enggak. Tapi coba bagaimana rumah itu bisa punya arti untuk sekitar. Betul. Seperti visi misi Perumnas, baca deh. Gitu kan. Jadi kita harus punya guna untuk stakeholder, itu yang membuat kita harus berbeda. Jadi jualannya harus seperti itu gitu, enggak sekedar only jual tok selesai gitu. Harus ada nilai-nilainya di situ. Siap, gitu, yang berbeda. Siap, siap. Nah, itu lebih ke tim saya juga ya. Iya. Semua. Aduh. Iya. Memang gitu ya Bu ya, memang ya. Saya jadi teringat Bu, pepatah siasat militer Cina Bu, Sun Tzu. Kalau krisis dan ekonomi, opportunity, itu dalam satu koin yang sama, tergantung kita memandang yang mana. Gitu. Mantap banget Ibu ini. Lalu memandang yang positif. Jadi Ibu... Harus kuduk. Ya. Teman-teman gue baca loh harus. Karena kita juga sangat situ. Apresiasi terhadap inovasi dan ide. Sangat. Inovasi itu kan nggak harus, langsung merubah, enggak, hal kecil aja gitu. Kemarin tuh saya baca ada anak muda lagi nih, bikin kos-kosan. Kosong kan, sepi kan. Apa yang dia lakukan? Iya. Cuma cukup bikin daerah hijau karena orang harus WFH, bosan kan. Dia bikin supaya ngopi-ngopi, dia bikin hijau, bisa ini. Orang duduk-duduk ngopi, akhirnya sekarang full. Iya. Nah, kita juga harus buat seperti itu, inovasi kecil, nggak harus berpikir yang ini, tapi bisa tweak, bisa naikin ini kita ya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi nih, Bu. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kan ada Mas Alam sama saat Mbak. Saat ini, dari Mas Adi, BUPM, Bu, Business Unit Property Management, Bu. Ah, ini salah satu diversifikasi pasar kita, itu Property Management, Bu. Perumnas saat ini sudah mulai merambah ke high-rise building, termasuk pengelolaannya, Bu. Bagaimana strategi Ibu untuk potensi-potensi bisnis Perumnas ke depannya? Karena kebetulan bisnis unit berencana untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru. Dan kebetulan Ibu adalah direktur pembina kami. Ini pertanyaan. Proker Bu ini. Loh kan nanti ada teman-teman perencanaan, ada market intelijennya. Ya udah pakai gunakan itu dulu lah. Kalau saya suruh jawab sekarang, Tapi memang kalau di Jakarta, kota-kota besar, kita memang harus membangun high rise ya. Karena kondisinya seperti itu. Tapi tergantung daerahnya tentu. Ada strateginya. Nanti saya malah minta dukungan teman-teman. Saya perlu masukan malah ya. Perlu masukan teman-teman. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya ada dari Mas Nanto, marketing proyek Sukaramai. Bagaimana caranya agar arahan yang diberikan oleh Ibu diterima dan dijalankan oleh tim di lapangan se-Indonesia? Meskipun ada citra bahwa Ibu orang baru dan belum terlalu mengerti pola kerja karyawan. Ini
Oh, ini tentang adaptif juga. Jadi gini, saya tipikal kan gini, saya tipikal ini makanya kita perlu tipikal yang bukan top down arahan. Justru saya pengen kolaborasi gitu. Ini kan cara arahan. Nggak, jangan arahan lah, kolaborasi bisa saling isi karena kita sama-sama gitu ya. Setiap hari kalau caranya menginternalisasi atau mensosialisasi, tentunya kan kita punya masing-masing jenjang gitu kan ya, dari mulai di bawah, ada atasannya lagi dan sampai saya. Tentunya ada proses gitu kan, ini masalah internalisasi betul. Arahan. Ya. Jadi menurut saya sih semuanya kan udah ada SOP, ikuti aja, ada governance-nya paling teman-teman. Iya. Kita di perusahaan ada GCG. Governance, GCG ikutin aja itu, saya nggak akan merubah yang udah bagus dijalankan. Yang masih kita harus perbaiki, kita perbaiki bersama-sama. Kita diskusi ngobrol, paling gampang supaya tak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu kan. Paling gampang ya saya pasti bikin WA group, paling enggak sama GM, manager, nanti juga ketemu dengan staff, kita ngobrol, silakan kita terbuka. Dan kalau pola kerja karyawan, pastinya semua perusahaan sama, kan gitu ya. Kalau kayak saya nih, waktu saya di bawah, saya enggak ngerti, saya naik ke atasan, saya tanya. Atasannya tanya, gak ngerti ke atasannya. Saya juga gitu, kalau saya belum bisa membereskan masalah, kan saya ada wadiru sama diru. Kita tim, yang intinya kita satu tim ya teman-teman ya. Sama-sama satu tim, sehingga kita bekerja tidak memikirkan hanya diri kita aja, tapi bagaimana Perumnas ini bisa memberikan yang terbaik. Dimulai dari diri kita dulu, gitu. Oke. Ada lagi? Iya, udah ya pertanyaannya. Gak ada lagi nih, Bu. Oke, ini sekarang kita mau ice breaking, Bu. Oke. Sebelum kita menutup, jadi ini ada ngoding challenge. Oke, mana nih ngoding challenge? Ini ada games, Bu. Kita mau tanya-tanya ke Ibu ya. Jadi buat apa? Mau tahu Ibu lebih dekat lah gitu. Iya, Bu. Satu, Ibu suka teh manis sariwangi panas di saat makan siang. Bener apa enggak, Bu? Ini intelijen kami nih, Bu. Iya, itu selalu. Oh. Ini pasti bocoran dari sekretaris saya yang lama deh. Ini kebiasaan saya nih. Oh, iya katanya. Ibu suka bubur merek itu dari Amerika hangat KFC di pagi hari. Benar, Bu? Iya, oh. Sarapan saya ya antara itu atau roti. Bubur roti. Ibu lebih suka snack bakso atau Yoshinoya? Tebak. Oh, yang mana, Bu? Sama-sama seneng ya. Yang mana ya? Tapi dulu karena waktu di kantor yang lama, paling deket yang satu merek yang sana, yang Yoshinoya, itu yang paling gampang cepet. Oh, karena deket. Karena iya. Kalau yang sana bakso, tutup melulu. Iya. Ibu suka jahe merah panas? Nih, udah kita hidangin. Itu keren, itu bener. Bener ya. Ingat, jahe merah panas. Pagi-pagi. Standby. Ibu lebih suka berbelanja atau memasak? Oh. Bukan malah suka atau tidak. Masalahnya gak bisa masak. Oh. Nah, Ibu, karirnya jadi gak. Iya. Tapi, Ibu, ini tadi ngoding challenge dari kita. Lumayan, makasih intelijen Perum-Perumnas ya. Nah ini udah melaksanakan marketing intelligence ya. Masuk seminggu udah tahu info-info kayak gini gitu kan. Nah. Oke, sebelum kita tutup, kita Ibu kira-kira punya ini nggak, Bu, pesan Ibu untuk karyawan dan karyawati Perum-Perumnas? Oke, jadi makasih untuk kesempatannya. Mungkin terakhir saya perlu sampaikan, pasti teman-teman jauh lebih tahu dari saya bagaimana kondisi perusahaan Perumnas saat ini, gitu ya. Nggak cuma Perumnas, tapi juga hampir seluruh perusahaan yang kuat di tengah pandemi COVID ini hanya yang kuat sektornya hanya sektor pertanian, lalu kesehatan, ya termasuk itu tuh bisnis antar makanan yang semua yang digital, yang elektronik, gitu. Nah itu yang bertahan. Tapi teman-teman, kita kan nggak bisa berdiam diri. Perusahaan kita, saya harus katakan angka ya, prognosa kita di Desember
2020 tadinya RKAP kita yang moderat aja labanya udah minus. Minus 340 M dengan pendapatan 1,1 T. Tetapi kondisinya ternyata karena kita waktu itu prediksi COVID itu hanya 6 bulan, ternyata hari ini bahkan lebih dahsyat lagi, gelombang kedua dan bahkan kita masuki kondisi yang infeksi masih tetap tinggi. Ya, hari ini kan kita jualannya sampai September masih sekitar 400-an M. Dari prediksi 1 tahun 1,1 T. Itu kondisi moderat. Jadi teman-teman, labanya tadinya prediksinya minus 340 M. Tentu berarti kondisinya kita harus siap gitu ya. Nah, apa sih? Kita harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan kita. Jangan berdiam diri, jangan bermuram duja, aduh susah, berat, enggak. Justru saya pengen ngajak teman-teman bersyukur. Di tengah kondisi kayak gini, gini di rumah kita di sini kita masih aman, tenang, enggak ada kan teman-teman terlambat bayar gaji, terlambat terima gaji atau gaji dipotong, kan tidak ada. Ya puji syukur teman-teman, kita harus bersyukur untuk itu. Nah, tapi sedangkan coba teman-teman sedikit keluar dari ruangan ini. Ya, begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bekerja lagi karena perusahaannya tidak mampu bayar. Ataupun bekerja tapi cuma dapat 10%, 15%. Karena banyak keluarga saya juga demikian mengalaminya. Jadi teman-teman kita harus bersyukur, benar-benar bersyukur, ungkapkan rasa syukur kita dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita di bagian pemasaran, ya lakukan pemasaran dengan baik, pakai cara-cara yang terbaik, gunakan cara-cara yang tajam dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kita di bagian, misalnya di bagian pengadaan, upayakan cari yang tepat dengan murah tapi kualitasnya sama gitu. Jadi saya pengen ajak bahwa teman-teman bersama kita pasti bisa. Mulailah tapi dengan diri sendiri. Saya tertarik dengan saya tadi baca ada paling tidak kita lakukan istilahnya self driving untuk mulailah dari diri kita. Apa sih self driving itu? Jadi itu adalah lebih kepada cara kita mengeksplor, bukan mengeksploitasi, mengeksplor cara berpikir, bertindak, mengambil keputusan kita gitu. Jadi nggak hanya teori dan jangan takut salah gitu. Saya kasih contoh cukup yang udah terbukti ya, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, mereka lakukan hal-hal seperti itu gitu. Mereka terus bereksplor, berbuat tidak henti, terus melakukan upaya untuk perbaikan. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Baik. Kalau kita punya tim, kita menginfluence tim kita untuk memberikan untuk perusahaan. Bersama pasti bisa. Saya nanti pengen ditutup dengan ada sedikit video. Video ini bagi saya tidak pernah bosan saya lihat. Bagaimana kita mensyukuri gitu. Perusahaan kita bisa bekerja di perusahaan yang membayar kita, walau even perusahaannya rugi kita enggak dikurangi apapun ya. Dan kita sehat, tetapi ada teman-teman kita yang kondisinya bahkan cacat, tapi dia berjuang, dia bahkan membawa nama negaranya melalui dia orang yang cacat gitu. Jadi mereka bisa menyatakan yes I can. Jadi kita sama-sama kita bisa sampaikan bahwa yes I can untuk diri kita. Lalu yes we can, perusahaan kita dan negara kita, kita bisa kontribusikan terbaik untuk negara dan bangsa kita. Ya. Gitu ya. Jadi semoga banyak, semoga sedikit mendukung untuk saya bukan mau ceramah. Tapi karena kondisinya kita demikian berat kalau tadi kita enggak merasa di sini karena kita enggak punya dikurangi apapun. Cuma kalau dikurangi. Iya, Bu. Ada keluarga kita perhatikan, enggak tahu ya, keluarga saya banyak yang tadinya enggak ini, Kak, tolonglah aku enggak ini sama sekali. Kak, ini Bu kan gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kita bersyukur dan dengan memberikan yang terbaik gitu ya. Enggak usah pikir yang harus gimana-gimana enggak. Lakukanlah yang dari yang kita bisa lakukan sambil mengeksplor yang terbaik. Gitu. Siraman optimisme yang udah diberi. Harus bisa Korperumnas nih. Oke, gitu. Bisa. Ya, kita kan paling enggak kita bisa dong meninggalkan apa yang terbaik. Nanti
5-10 tahun lagi, atau nanti ini jangan udah jadi direktur atau menteri gitu kan, tapi bisa bilang waktu itu Perumnas gini tapi saya bawa jauh lebih baik. Wah, top tuh. Amin ya. Yeah. Oke, okay. Ini kita penasaran sama videonya tadi ini tentang Paralimpik. Oke, okay, kita mulai putar videonya. Ya, teman-teman, sedikit aja, 2 menit aja. Bisa dibuka di YouTube. Yes, I can suddenly. Yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that stings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes. I can. Bisa kan ya? Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, oke. Okay. Ya, mereka saja bisa, apalagi kita ya, teman-teman. Terima kasih. Kalau lagi susah, pasang itu aja supaya kita semangat. Betul. Oke, okay, sepertinya tiba kita di menit yang sudah kepleset jauh ini, Bu. Ini terlalu asik ngobrol. Salah ya. Ini saking asiknya, Bu, saya denger udah biarin terslet. Kepleset ya. Udah kelebihan waktunya, dan memang suatu diskusi yang sangat hangat sekali dengan Ibu. Kami terima kasih banyak telah kesertaan Ibu di waktunya bersama kami, dan sama Kak Fesa juga terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Mbak Fesa, Pak Salam, teman-teman semua. Udah tutup ya. Selamat bekerja ya, teman-teman. Akhir perjumpaan ngoding volume 1 ini, dan sepertinya kita mau foto dulu kali ya. Ya. Sebelum kita sudahi, oke. Okay. Coba teman-teman Zoom semuanya, yang terhormat semuanya, teman-teman Zoom. Mari kita standby biar nanti akan di-screenshot lah ya. Oke, okay, coba mohon dinyalakan dulu kameranya biar kita saling berfoto ini, Bu. Sebentar, Bu. Nah, ini kan era baru lagi kan? Iya. Fotonya pakai screenshot. Aja. Layar 2 ya, sekali lagi layar 2. Tadi layar 1 sudah. Iya. Yeah.
Iya, ceria apa gitu. Iya, semuanya. Layar tiga persiapan, layar tiga persiapan, iya. Dua, tiga. Wow. Gue ya, layar satu, layar dua. Hmm? Iya, udah. Terima kasih Bu ya, sekali lagi. Semoga nanti recording selanjutnya kita akan rolling ke direksi sebelumnya. Sesudah selainnya nanti mungkin. Terima kasih semuanya. Kita di akhir perjumpaan kita di Ngoding Volume 1, ngobrol bareng direksi in the morning. Sampai jumpa dan selamat. Dadah. Bulan depan. Woo! Untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkan alat di sekitarmu. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. Empat paham terakna, amanah kompeten, harmonis, layak adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Akta-akta, amanah kompeten, harmonis, layak adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Satukan rasa dalam jiwa, kuat budaya yang sama. Apa hak terakam, amanah kompeten, harmonis, layak adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Apa hak terakam, amanah kompeten, harmonis, layak adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi.